Nekat menelan pecahan beling yang sudah dihaluskan, Ahmad Berkati warga Jalan Pelatuk 1, Palangkaraya, dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus Selasa malam. Berdasarkan informasi di lapangan, Ahmad Berkati nekat menelan pecahan beling yang sudah dihaluskan bersama minuman keras oplosan karena terbebani masalah keluarga. Polisi dan relawan emergency response Palangkaraya yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan membawa Ahmad Berkati ke rumah sakit. Suryadi, salah satu keponakan Ahmad Berkati, mengatakan mereka kaget mendengar informasi kejadian tersebut dan tidak menduga pamannya nekat menyakiti dirinya sendiri. Mulanya itu seperti apa kejadiannya itu? Awal mulanya tuh saya datang ke situ sudah ketidur dan memakan kupaci. Berarti korban ini siapa sampean? Keluarga. Apa yang dimakan tadi, Mas? Kupaci. Terus dicampur apa lagi? Dicampur dia mabuk minum alkohol campur. Oh, alkohol ini oplosan berarti ya. Kupaci itu sejenis apa, Mas? Sejenis kaca. Kaca kayak beling gitu ya, yang kecil gitu. Mas, selanjutnya ini sudah dirawat di Doris Silvanus ya? Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, polisi akan memeriksa saksi-saksi. Dan Ahmad Berkati masih dirawat intensif di RSUD Doris Silvanus. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.